Wah, kena tangan lagi, sialan. Ah. Jadi cukup dia tarik seperti ini sudah kena, bos. Ditarik seperti ini sudah kena dia. Ah, oke. Beres ya. Keluarlah dia tuh. Ah. Beres kah? Sudah belanja rugi lagi, barangnya sudah dibuka tapi tidak sesuai, sial kali. Ah, ini baru betul. Pasanglah dia di sini lalu masuk. Tadinya saya tidak mau cari-cari ribet. Jadi saya ambil di toko orang. Minta yang bagus. Hah? Dikasihnya beda barang lagi. Mana plastik sudah dirobek, saya tidak kontrol itu. Oke, kawan-kawan, ini cara masangnya gampang aja. Nyopotnya agak susah tadi. Nah, ini begini ya. Kita tinggal pasang masuk saja seperti ini. Nah, pas kan? Nah, di sini ada ring. Ada ring seperti ini. Di bawaannya ada ring. Biasanya nggak bisa dipasang. Kalau saya tidak pasang sama ring ini. Tapi kalau kali ini kita coba apakah akan sesuai atau tidak. Biasanya tidak ada ring di sini. Tidak bisa ringnya. Kita coba dulu lah. Coba dulu. Oh, tak kelihatan ya. Maaf ya. Ketutupan sama tangan ya. Sorry bos. Nah, begini ya. Nah, kita tekan seperti ini. Lalu kita dorong masuk. Nah, tidak usah sampai habis ke dalam. Kawan-kawan bisa dorong pakai bantu obeng seperti ini, dorong saja. Yang penting ini tetap ditahan. Nah, di sini didorong. Oke. Nah, sampai pasang. Nah, sampai bunyi klik dia. Nah, itu ada ring di sana. Ini kurang ngancing bos kalau begini. Soalnya tidak ada ring, tidak masalah. Nah, kan lepas dia. Karena tidak masuk ke lubangnya, jadi tidak pakai ring. Kalau Yamaha punya pakai ring bos. Kalau Honda punya tidak pakai ring ya. Tapi dari tokonya spare partnya ada. Tidak mengapa. Ringnya bonus buat ngering yang lain. Ini kalau pakai ring nggak bisa sampai ke lubang kaitnya, ya teman-teman. Ah, ini. Jadi tidak usah pakai ring ini, tidak bisa dipakai. Langsung saja begini. Kalau Yamaha jangan, kalau Yamaha sama Revo tidak pakai ring nanti lepas dia. Ah, ini. Oke toh, kita dorong-dorong dia masuk. Soalnya tadi sudah didorong-dorong sampai pentok, dia tidak bisa masuk. Nah, itu pas kancingnya, jadi tidak lepas. Ya, ini bisa berputar dia di dalam tanpa lepas. Nah, jadi dia sudah berada di garis klipnya. Kalau dikasih ring, kancing yang ini tidak bisa ngancing.
Nah, ini besar, jadi dia ketahan sama ini pin yang ada di sini nih. Nah, ini pin ini nahan, cantol yang di bawah sini juga nahan, dan ini kait ini juga nahan. Tuh. Ya, ini udah masuk ke alurnya. Kalau ringnya dipasang, jamin kelihatannya udah bener, nanti dipakai, lama-lama dia maju ke sini. Ah, ini bahaya. Kalau dia sampai maju ke sini, nanti ketahan sama ring, kamu nggak bisa ngerem. Ditekan keras, tidak bisa berhenti, karena ringnya nanti mengganjal kalau dia tidak lurus. Nah, jadi adapun beli barang di toko, ya mau merek apapun ada ringnya. Nah, ringnya tak usah dipasang kalau jenis motor yang begini. Kalau Revo, Honda Beat ya, itu sama Jupiter, Fixione, Suzuki, Suzuki tidak usah pakai ya. Begini. Jadi ini tidak perlu dipakai. Kalau dipakai kelihatannya betul. Tapi kancing yang ini tidak masuk. Ya, kancing yang ini tidak masuk. Nanti lama-lama lepas. Ketika dia lepas maju ke sini, nanti kamu tekan-tekan tidak bisa ngerem. Kamu bisa nubruk lah. Yang betul begini, yang betul. Kancingnya harus mapan begitu. Ya, diputar-putar bisa tapi tidak lepas. Itu baru benar. Nah, ini sudah enak ini. Ini rasa perawan tapi lancar, bos. Tidak harus bersakit-sakit. Nah, sekarang tutupnya dipasang. Sorry, mencolot, bos. Dia lari-lari aja dia mencolot. Nah, ini bisa ditambahkan fat di dalamnya. Kalau kalian suka hujan-hujanan atau suka berlumpur-lumpur ya. Setelah macam itu, kalian tekan-tekan ini. Biar masuklah ke dalam. Nah, ya, pelan-pelan. Biar tidak robek. Bahaya kalau kantong ini robek bisa hamil, bos, sih. Nah, kita dorong-dorong dia pelan-pelan, jangan sampai robek, ini kondom. Nah, ya, ditekan pelan-pelan. Nah, tuh, masuklah dia. Mau blusuk-blusuk begitu. Haha, sudah beres, ha? Nah, aman, anti air, anti hujan. Oke, macam begitu caranya, gampang, kan? Kalian bisa ganti sendiri di rumah, kalau punya alatnya. Nah, kalau sudah begini, ya teman-teman, ini pasang lagi. Nah, ini begini. Nah, ini tuh. Nah, ini ya. Caranya begini. Masukkannya selep. Ya. Kalau kondisi normal ini, nah, kepenak saja begini. Oke, lalu ini masuk di sini. Dorong-dorong sedikit. Nah, tekan. Oke. Agak ditekan-tekan, ini ngederat sedikit, ngederat. Mulai di derat, oke? Okay. Ini remnya nanti pakai. Ah, putar-putar, pusing-pusing, oke? Okay. Ke arah jarum jam. Santai saja bos, ya bolos-bolos baby, oke? Okay. Ah, ini pelan-pelan, putar-putar sampai berhasil. Jangan malas lah belajar. Biar kau jadi orang pintar. Orang pintar itu dicari. Di negeri kita tak perlu pintar ya. Tenang saja. Yang penting dapat BLT, kah bos? Kalem baik bos, tak usah pusing-pusing cari duit, di Indonesia tidak akan kelaparan, oke? Okay? Kita orang Indonesia tidak akan kelaparan, oke? Okay? Semua ditanggung. Anak kita tak bisa sekolah karena tak ada biaya, ada PKH ya, ada PKH, kalem saja, semua dibayari. Yang tidak mampu sekolah dapat PKH ya, dikasih biaya sekolah. Ada ban, ada baks, apa namanya, apa sih, ada dana bos, wah kalem. Nah, beres bos, enteng sekali ya, karena belum makan. Kalau susah tidak bisa makan, ada BLT, kalem saja, jangan khawatir. Jadi cari duit santai aja bos di Indonesia, tak perlu capek-capek ya. Kalau kota punya duit, dapat BLT. Nah, oke, sudah beres begitu, sekarang kita ke bagian yang lain. Nah, cara buka yang ini, nah ini. Ini tidak pernah dibuka-buka. Caranya semprot-semprot di sini dulu. Ah, biar meresap, oke? Okay? Lalu kasih obeng di sini. Ah, ini pas pukul-pukul.
Pukulnya jangan pakai palu besar. Pukulnya pakai palu kecil. Ah. Kalau sudah dipukul begitu, kita putar-putar ya, sedikit saja. Sambil dipukul, sambil diputar. Nah, lepas dia. Kalau dipaksa, patah-patah nanti. Nah, sekarang yang di sini ya. Nah, kalau dipaksa patah, bos. Repot urusannya. Nah, soalnya sudah karatan dia di sini. Kalian lihat toh, bautnya sudah karatan. Kalau tidak dipukul, nanti patah di dalam. Kalau patah di dalam, bisa repot, bos. Nah, jadi kita orang punya otot, kita orang juga harus punya otak. Oke, lalu dibuka sedikit pelan-pelan ini. Nah, ini dibuka seperti ini, minyaknya habis toh. Ini ditekan saja seperti ini, karetnya dibalikin. Fungsi karet ini penting, jadi jangan sampai robek-robek dia. Kalau dia robek, gantilah. Ya. Nah, ini dibenerin dulu seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini, bagus. Pasang lagi di sini. Oke, rapi-rapi ya. Rapi-rapi kerja. Setelah itu, kalian masukkan ini minyaknya ke dalam. Nah, setelah minyaknya masuk begitu, kawan-kawan tinggal pencet-pencet saja di sini. Dipencet-pencet saja. Caranya ini agak menggok sedikit. Masalahnya dia itu anginnya selalu ke atas ya. Nah, sampai di sini kalian paham cara bongkar-bongkar, cara pasang-pasang. Ah, ini ditekan. Nah, kelihatan itu ada menculut-menculut airnya. Nah, jadi posisi sebelah kiri lebih rendah daripada posisi sebelah kanan. Sebab udara ada di sebelah kanan. Kalau tinggi sebelah kiri, nanti udaranya tidak mau keluar ke sini. Pelan-pelan saja begini, bosku. Ah, dia keluar kan? Tahan, goyang sedikit. Nah, keluar dia. Sorry, kameraku tidak bisa ke situ. Nah. Ya, oke. Nah, perhatikan ya. Kita lihat baik-baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tarik. Tahan sebentar. Nah, dia keluar. Lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tahan sampai angin habis. Keluar, lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tahan. Tidak ada angin keluar. Lepaskan. Jadi jika kalian terus menekan seperti ini berulang-ulang, itu angin yang ada di selang itu hanya akan naik turun, naik turun, naik turun. Ya, karena tekanan penuh, kalian lepas penuh, ini baliknya ke sini banyak. Tapi kalau menekannya begini saja, ini hanya mendorong minyak sedikit-sedikit sehingga pergantian angin dan minyak itu bisa terjadi. Sebab kita dorong sedikit-sedikit. Sebab kalau kita dorong penuh, minyak di selang itu penuh. Sehingga angin yang ada di tengah selang itu akan terdorong ke bawah. Ya, karena minyak penuh satu selang. Dorong sehingga anginnya malah lari ke bawah. Nah, begitu kalian lepas ini tangan, itu minyak angin naik lagi ke atas. Kalian tekan lagi, turun lagi. Lepas lagi, naik lagi. Ini sampai lebaran conge juga kagak bakalan kelar, bos. Soalnya cuma naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kagak cerot-cerot, enggak kelar-kelar, bos. Kalau belum cerot, itu tidak kelar. Nah, makanya
kita kocok sedikit-sedikit, ceket-ceket-ceket-ceket-ceket-ceket-ceket-ceket begini, agar mengalirnya sedikit-sedikit, sehingga rongga selang itu masih ada ruang, sehingga si angin tidak terdorong ke bawah, tetapi minyak terus mengalir ke bawah secara sedikit-sedikit, sehingga udara akan makin ke atas. Ya, karena berganti, selang kecil, kalau tekanannya besar, anginnya kedorong. Tapi kalau mengalir pelan-pelan kecil, angin naik ke atas, lama-lama habis di sini. Itu lebih praktis. Hemat minyak, kita tidak bolak-balik kocak-kocok, baut setelan angin di bawah tidak rusak. Adapun yang setelan di bawah itu macet, tidak bisa dibuka, pakai metode kayak begini. Kocok-kocok-kocok, kicrit-kicrit-kicrit-kicrit ya. Kalau begini kocok namanya. Kalau begini kicrit, 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 trot. Tahan dulu, guys. Lalu, ini posisi open, ya. Posisi membuka dia. Sehingga angin yang tadinya sudah masuk ke seal 1, mengalir ke seal 2, anginnya di sini dia sudah tidak bisa kemana-mana. Dia lari ke atas, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nya tahan. Tunggu sesaat, angin akan berganti. Terus seperti itu. Kalian tidak terlalu capek. Durasinya sama lama kalau kalian buka bagian bawah. Ah, perhatikan di sini. Kocok dikit, anginnya banyak keluar dia. Nah, kan? Karena mengalir. Nah, begini bosku. Tahan dulu saat lepas lagi. Terus lakukan itu berulang-ulang sampai beres. Ah, macam inilah ya. Kerja bagus. Santai bos. Santai saja. Tidak perlu buru-buru, yang penting hasilnya bagus. Ah.